puncak karirnya Ayu mungkin ada nggak sih? Apa yang keinginan Ayu untuk kesampaian? Apa ya? Ya kalau keinginan sih alhamdulillah semuanya udah, tapi kan kalau misalnya pasti kan setiap orang kan pengen punya ini lagi, punya ini lagi, pengen sih punya rumah yang bagus yang ada kamar ikis ya, yang ada kamar ikisnya, pengen sih yang di Jakarta misalnya tinggalnya. Yuk kalau lagi kan ini kan udah orang melihat hidupnya Ayu udah enak segala macam, tapi masih suka ada rasa sedih nggak? Apa gitu yang Ayu pikirin, ayam bunda? Ada yang ganjil, ada yang ganjil. Yes ya. Paling nggak mikirin dia aja nih, gimana caranya biar sukses, jadi anak pintar, sekolah nanti. Ini Taylor kayaknya ya. Ini 2 tahun nih jam-jam dia. Yuk, kalau disuruh pilih mungkin di antara 3, saya, ibu, Bukit. Ini nggak bisa pilih, kerjanya udah segalanya. 3 kata yang ngabarin diri. Ini anak, waduh, pinter, bawel, terus bersin. Udah? Cukup? Nah ya? Udah, cuma anak udah teler mas. Bikin lagi yuk. Yuk, soal keluarga nih, mungkin satu kata untuk Ayah Ojak yuk. Untuk Ayah, gue segalanya lah. Alasannya? Ya, karena gak ada Ayah yang seperti Ayah. Selalu 24 jam. Ayo sekarang 24 jam sekian. Dua kata untuk ibu. Ah, ibu. Dua kata untuk ibu. Ibu. Wah, hidup saya lah. Apa alasannya ibu? Ya karena ya alhamdulillah sepunya orang gue benar-benar care sama saya selama ini sih. Yuk, ibu kan udah kenal sosmed, pernah nggak sih ngasih tahu kalau sosmed itu sebenarnya jahat, blablabla gitu? Udah sering, saya dari awal sebenarnya main sosmed sudah setahun. Kalau masih dengerin orang-orang, gue sama sosmed. Kalau masih emosian, gue sama sosmed. Jadi kalau misalnya nggak menemukan orang-orang, gue lama sih dengan sosmed. Dia juga jadi sekarang kan? Dia pakai dia main sosmed. Iya, saya. Yuk, sekarang masih manja sama ayah, kenapa sih yuk? Apa emang lebih dekat sama Ayah? Siapa? Ayah. Oh iyalah. Iya, ayo. Iya, maksudnya ya, karena kan dia cuma punya ayah.